Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat Guna Putra. Kikuk. Selamat siang buat pale-paleku semua dimanapun panjenengan berada. Selamat siang buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat Pak Lek, bule semua yang selalu menyaksikan video saya, mengikuti video saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya Allah. Nah, oke Lek. Siang hari ini saya kedatangan mobil Navara tahun 2012. Ini Pak Nur. Salam kiko Pak. Salam. Yo, langsung direview sebelum hujan. Ini Lek, kita kedatangan Navara Sport Version tahun 2012 manual. Ini dia mobilnya. Nih, warna putih. Langsung saja muter karena mau hujan Lek. Ya, alhamdulillah. Mari kita terang sih sebentar ya Allah. Niki mobilnya tak siut dulu, puter-puter dulu, lihat-lihat dulu. Dari sini Mas Erik, nanti tinggal kita jelaskan speknya Mas Erik. Oke, muter. Oke, Lek. Mobilnya mantul sekali. Nopole BE9000 blank. Ya toh. Nopo cantik. Velg ring 20 XD series. Full step standar. Roof rack standar. Sudah ada tambahan roll bar. Cover, terus tak kasih lihat interiornya dulu. Nah, yang dulu kan aman, hujannya tidak masalah, hujan membawa berkah. Nah, wah mantep pol, dingin sekali Lek. Ini dia Sport Version tahun 2012, matic ya Lek, ini matic ini kuncinya ini. Nah, itu tipe Pioneer. Nah, interiornya seperti ini Lek. Oke, sini Mas Erik, belakang Mas Erik. Mas Erik dari sana aja Mas. Kita ngobrol-ngobrol di dalam Mas. Reviewnya Mas, karena hujan Mas. Nah oke Lek, mohon maaf sekali. Dikarenakan hujan, saya reviewnya dari dalam ya Lek. Tadi yang dari luar sudah tak kasih lihat. Tak nyalakan, bendak klenger. AC-nya atis, wah adem. Ini tak mati dulu Lek. Wah malah hujan ya Lek. Gigi lihat sih hujan Lek. Tip Pioneer, tapi karena tipnya udah diganti jadi mohon maaf ini belum bisa nyambung ya Lek. Oh tapi mode bisa, mode bisa. Oh bisa Lek. Tuh nah bisa. Terus ini interiornya seperti ini Lek ya. Nah, kabinnya di atas. Nah, minusnya cuma ini aja. Ini tidak ada satu. Apa itu? Pegangannya itu loh, Lek. Ini loh. Ini tidak ada satu. Kayak gini loh, Lek. Kayak yang belakang ini tidak ada satu. Lampu. Oh, ini roll satu, tapi nanti dibetulin. Ini hidup. Tuh. Mal. Kilometer 130.000. Kilometernya Le. Ini gini nih, ngecek ya. Klik. Noh, ketok sithik mau ya Le. 130.000 Le kilometernya Le. Nah, ini matic. Nah, coba ya Le, embung hujan Le. Responsif sekali. Tarikannya mantul, 4x4 dicoba. Oke. 4x4 normal. Terus tak kasih lihat sekalian nih,
STNK-nya ya, Lek. Nopel Pring Sewu 2,5 AT tahun 2012. Nah, ini pajaknya off, tapi nanti panjenengan bisa milih. Terima ini kan pajaknya bulan 12 tahun 2015. Jangan bisa milih mau terima pajak hidup atau mau cabut berkas. Bebas. Pajaknya kalau Navara ini 5.600. Nah, sebenarnya mobil ini tuh kemarin saya sudah tahu, Lek. Pas sebelum diambil Pak Nur, saya sudah dapat info mobil ini, tapi kalah duluan sama Pak Nur. Lah, kemarin sebenarnya sama Om Nur Rahman Jogja yang kemarin saya ambilkan Navara hitam itu ya, Lek, yang ngambilnya juga dari Pak Nur, itu rencananya mau sambil ke ini. Tapi kok saya tadi kaget, tiba-tiba beliau kesini bawa mobil ini, Lek. Mantep pol pokoknya. Nah, tadi mobil ini sama Pak Nur dibuka 265 juta. Buat palek-palek semua yang kepengen sama mobil ini, bisa WA di nomor 081-289-808-115. Nah, kelebihan dari Nissan ini tuh sebenarnya masalah harga, Lek. Jadi Nissan itu harganya emang stabil. Dari dulu Nissan itu harganya tinggi. Masalah, mohon maaf, tarikan, mesin, terus tumpaan itu emang kalau Nissan ya nyaman. Nissan ya, Lek, ya Navara ya. Nyaman, terus tapi kalau masalah under deal ya kita tahu sendiri lah. Nissan kan lumayan agak tinggi. Gitu. Apalagi Matic yang butuh perawatan-perawatan tertentu lah. Kayak gitu lah. Untuk harga sekitar 260 itu kan, 260-265 itu kan perbandingannya juga jarang ya, Lek. Perbandingannya dengan Wheeltrek. Nah, kalau ada orang sudah ngomong masalah Wheeltrek sama Navara, mereka berimbang. Beda di teknologi aja, sama-sama nyaman. Kayak begitu, Lek. Nah, itu aja video kita kali ini. Mohon maaf, saya review di dalam mobil. Tadi dari luar cuma sedikit, karena ini, Lek, hujan ini deras sekali nih. Nah, kita juga itu, Lek, masih punya Navara putih. Ini tahun 2016. Ini ada sebelahnya pickupnya ya, Lek, ya. Itu 2015, dan itu sampingnya lagi. Itu baru datang tadi, Lek. Itu 2012 XLT. Oke. Terima kasih buat pale-paleku semua. Buat pale-paleku semua yang belum subscribe channel saya, monggo klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan buat pale-paleku semua yang belum follow IG saya, follow IG saya, Rudi Hartanto 88. Terima kasih, sukses dan sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut.